Hai. Salam baik dan salam sehat buat Home Hunter semua. Senang sekali hari ini yang spesial, di hari yang cerah. Saya ingin memberikan satu review rumah yang benar-benar pasti sebentar lagi akan bikin heboh. Gimana nggak heboh? Karena ini rumahnya benar-benar ada di Next Jakarta Barat. Mana lagi kawasan terbesar yang paling dekat dengan Jakarta Barat. Ada exit tol in dan out-nya langsung dengan fasilitas yang super lengkap. Inilah dia Alam Sutra yang mempersembahkan rumah yang baru saja akan di-launching dengan nama Naika, di mana konsep gaya rumahnya betul-betul modern banget dan benar-benar paling disukai oleh banyak keluarga. Sudah ada banyak juga yang memesan rumah-rumah ini. Rumahnya sendiri itu terletak di dalam klaster Sutra Narada, di mana klaster ini dekat sekali dengan sekolah dan langsung dekat dengan Mall Living World, kemudian dengan Pasar Modern 8, dan kemudian juga dengan exit tol. Jadi pilihan mana lagi yang paling tepat untuk Anda, karena mumpung ini klaster terakhir yang dipersembahkan dengan nama Naika. Lebarnya ada dua macam, yaitu lebar 7 dan lebar 8, di mana di sini panjangnya adalah 20. Kali ini kita akan review satu rumah dengan luas tanahnya 8 kali 20 dan bangunannya 209. Coba deh, menurut Home Hunters bagaimana gaya rumahnya? Kita lihat yuk, masuk ke dalam. Nah, Home Hunters, gimana kita bisa betul-betul kupas rumah yang benar-benar modern banget, baik dari tampak luar maupun dalamnya. Benar-benar dengan layout yang super-super fungsional, tapi tetap menjamin adanya kenyamanan bagi siapapun yang akan memiliki rumah ini. Inilah gaya rumah Naika, modelnya modern banget, di mana di sini itu di lantai dasar, di depan, ini sudah tersedia carport. Mobil Anda tidak usah khawatir, ada dua mobil yang bisa masuk di carport ini. Tidak takut kehujanan atau kepanasan karena sudah disediakan kanopi. Di mana kanopinya itu kombinasi dari glass dan zinc. Jadi benar-benar ini cantik banget, masih tetap dapat fungsinya. Tapi memang secara estetis itu cakep. Sekarang yuk kita lihat bagian dalam dari rumah ini. Udah gak sabar kan, Home Hunters, yuk. Nah, waktu mau masuk kita disambut oleh bagian foyer dari rumah ini. Cakepnya itu lantai foyer ini itu adalah keramik, tapi memang sengaja dipilih motifnya motif kayu. Jadi benar-benar dari awal itu kita dapat kesan hangatnya. Apalagi di carport, kalau Home Hunters lihat, tadi saya lupa sebutkan bahwa tidak usah khawatir takut licin kalau hujan, karena di carport ini itu dibuat dari batu alam yang disusun kotak-kotak. Jadi memang secara keseluruhan sudah dipikirkan. Apalagi yang ini nih, surprise. Karena benar-benar ini kamuflase, di mana ternyata ini adalah sebuah lemari kecil yang di dalamnya terdapat meteran listrik. Listrik yang disediakan di rumah ini adalah 3500 watt. Jadi bagian atas ini meteran listrik. Nah, kemudian tuh sampai bawahnya ini bisa kita pakai. Mungkin bagus banget nih, bisa juga kayaknya ditempatkan ada rak sepatu. Itu langsung nih kita bisa tukar sepatu kita juga di sini, atau mungkin jadi tempat payung. Anda bisa pilih sendiri deh, karena tidak usah khawatir. Keamanan di klaster Narada atau Naika ini itu 24 jam benar-benar bagus sekali. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, rumah modern tentu saja dilengkapi dengan smart home system. Mulai dari depannya, ini sudah disediakan smart door lock. Juga ada smart switch buat light lampu di kamar tidur utama. Dan sudah disediakan juga 3 CCTV, satu diantaranya di luar, 2 di dalam, itu khusus di lantai 1, sudah terpasang. Nah, pasti ini Home Hunters penasaran banget, karena rumah ini benar-benar nih, modelnya itu loh, gayanya. Saya sendiri yang lihat benar-benar suka.
Nah, Home Hunters, penasaran banget ya. Sekarang kita sudah ada di area foyer dari rumah ini. Inilah area yang mengantar kita sebelum kita masuk ke area living room. Di mana di area ini itu cantik banget. Dilapisi dengan panel-panel kaca yang memang bagian pinggirnya itu dibuat seperti baffle atau frame. Dengan meja konsol yang cantik seperti ini, mungkin Anda bisa taruh kunci-kunci atau barang-barang yang diperlukan di meja ini. Nah, jangan khawatir, kita sekarang akan lihat bagian living room-nya. Tapi sebelum masuk ke area living room, coba deh Home Hunters lihat sendiri bagaimana lantai yang ada di rumah More ini. Lantainya sendiri didominasi dengan motif marble warna abu-abu. Jarang banget loh ada marble warna abu-abu, karena sebenarnya ini adalah HT, homogeneous style, ukuran 1 meter kali 1 meter. Dan untuk area rumah ini semuanya, ceiling plafonnya itu tingginya lebih dari 3 meter. Jadi Home Hunters bisa lihat nyaman, terasa banget rumahnya itu adalah bukan rumah standar biasa. Area living roomnya sendiri cukup besar, berdampingan nanti dengan area dining dan kitchen set. Sekarang kita mau lihat di area living room ini, itu sudah diberikan ceiling plafon gantung. Nah, tapi lampu LED-nya nanti Anda pasang sendiri warna apa yang disukai oleh Home Hunters. Kalau Home Hunters suka, di area living room ini akan lebih cantik lagi kalau dipasang lampu cantik juga di atas meja kecil misalnya. Nah, cantik kan? Sekarang Home Hunters lihat deh areanya ini. Nah, ini adalah area space kosong yang kebetulan difungsikan sebagai tempat belajar atau study. Jadi, sambil nyepi, tidak terganggu, teralihkan perhatiannya oleh yang lain. Mungkin anak Anda bisa tempatkan belajar di sini, atau juga kalau Anda senang bekerja di dalam rumah, ini bisa jadi ruang kerja juga. Tapi smart banget, karena di samping meja kerja ini, itu masih ada jendela. Home Hunters lihat deh. Nah, inilah area living room yang dibedakan dari furniturnya. Jadi, gaya rumah ini benar-benar tanpa sekat, di mana di sini rumahnya benar-benar terasa lapang banget, nyaman banget buat semua anggota keluarga Anda. Area living room ini menyatu kebersamaannya dengan area dining room. Karena ruangannya cukup besar, jadi di sini ditempatkan kebetulan meja marmer dengan bentuknya yang persegi panjang, muat 6-8 orang. Masih tetap dengan lampu cantik yang kebetulan ini modelnya simple banget, tapi benar-benar memberikan lighting yang mempermanis area dining atau ruang makan. Area ruang makan tentu saja biasanya akan bersebelahan dengan area dry kitchen. Nah, inilah ada daerah dry kitchen yang sudah disiapkan oleh developer, pengembang mana lagi selain Alam Sutra yang mempersembahkan hunian terbaik untuk semua yang percaya bahwa di dalam kawasan yang asri, hijau, fasilitas yang lengkap, semua warganya benar-benar merasa nyaman banget dan hidup bisa lebih sehat, lebih berkualitas dengan tinggal di area Alam Sutra. Nah, untuk area dry kitchen ini, lemari bagian atas dengan lemari bagian bawah termasuk top table dan juga stove-nya, ini kemudian ada hood-nya untuk menarik udara-udara masakan. Ini langsung sudah disiapkan oleh developer. Jadi sudah include lemari bagian atas, top table dengan stove-nya dan juga sink-nya. Dan juga dengan lemari bagian bawah, jadi tinggal dipakai. Kecuali bagian sebelah sana, itu untuk lemari kulkas itu tidak termasuk. Dan juga island bar ini, ini adalah ide desain interior, jadi tidak termasuk. Tapi seneng banget loh kadang-kadang kalau kita punya island bar di sebelah dining bar, ini rasanya kita bisa menikmati sarapan atau breakfast di meja yang kesannya nggak formal. Nah, sambil mungkin menikmati biskuit ini pagi hari dengan susu atau teh panas atau kopi panas.
Nah, gimana? Nggak nyaman area lantai satu atau lantai dasar rumah ini. Sekarang kita mau lihat kamarnya ada berapa. Total kamar tidur yang disediakan di rumah More Naika ini itu adalah 4+1. Dimana tentu saja satu kamar tidur di bawah itu untuk elder room atau mungkin untuk kamar tidur tamu beserta kamar mandinya. Total kamar mandi ada 3+1 juga. Sekarang kita lihat bagaimana kamar tidur yang ada di lantai dasar. Bener-bener loh, cakep banget desainnya. Nah, sekarang kita tiba di kamar tidur lantai dasar. Wow. Tuh, cantik banget loh desain dari kamar tidur tamu atau elder room. Gimana orang tua Anda tidak suka kalau diberikan kamar seperti ini? Muat di sini ada bed set ukuran 180. Di sebelah kiri dan kanannya masih ada space untuk nakas. Dan yang cantik nih, dengan desain modern sekarang, lampunya tidak ada di atas meja atau table, tapi digantung. Dan bagian sini, itu sebenarnya ini nanti adalah bagian tembok putih saja. Tapi dari bagian desain, itu dijadikan lemari. Nah, seperti ini lemari baju di mana separuh dari area ini itu dibuatkan puff, tempat duduk-duduk santai sambil bersandar, mungkin baca buku atau nonton TV. Jadi pasti deh orang tua yang ditempatkan tinggal tidur di kamar tidur ini senang banget. Apalagi di bagian kamar tidur orang tua ini langsung berhadapan dengan jendela yang view-nya menghadap ke depan rumah. Nah, coba Anda lihat sendiri betapa hijaunya pemandangan. Nah, hijau banget kan pemandangan dari rumah More di Naika Sutra Narada ini. Hunters. Kalau Hunters perhatikan detailnya, senang banget loh. Karena pintu rumah ini itu sudah diberikan kusennya, itu framenya bukan seperti biasa, tapi udah diberikan dengan motif kayu yang cantik banget di setiap pintunya. Kecuali pintu utama itu pasti solid engineered wood. Tapi di sini itu sudah cantik. Nah, sekarang kita akan lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ternyata selevel lantainya. Jadi untuk orang tua, kita tidak usah mereka takut terpleset. Nah, di kamar mandi semuanya ini Anda akan dapatkan seperti ini, di mana wall-nya dengan motif keramik adalah titik-titik-titik, dan kemudian sudah diberikan screen shower-nya juga. Semuanya sudah lengkap dengan handle pintu, dengan showernya dan kloset. Ini mereknya Toto atau setara. Tapi kalau keran dari wastafel atau wasbasinnya, ini adalah dari merek Grohe. Tentu Anda kenal, ini adalah brand ternama, brand mewah dari keran-keran yang biasa dipakai rumah-rumah elit. Cakep banget kan? Nah, Home Hunters, gimana nggak lengkap? Cantik, elegan, dan mewah banget spek-spek dari yang sudah disiapkan oleh rumah More kawasan Naika ini. Dimana di dalam setiap kamar, yang jumlah kamarnya adalah 4, itu sudah diberikan AC-nya. Jadi kita tidak usah pusing lagi cari-cari brand AC dan kemudian pasang. Sudah terpasang. Berikut smart home sistemnya dengan smart switch light, kemudian juga dengan smart door lock, dan juga ada solar water heater-nya juga. Jadi nyaman banget deh, sudah disiapkan semua, nggak usah bobok-bobok lagi. Sekarang kita lihat area bagian tangga, kita akan lihat lebih dalam apa yang ada di lantai 2. Tapi kalau Homantes lihat, tangganya ini unik banget loh, karena bagian tapaknya ini warnanya, dominasinya abu-abu
abu-abu, tapi di bagian trap-trapnya ini masih dengan motif yang senada dengan semua lantai yang ada di bangunan utama. Jadi cakep banget deh kesannya. Sekarang kita akan lihat ya, gak sabar kan? Lihat kamar tidur utamanya, yuk! Nah, waktu naik tentu saja kita bisa pegangan railing yang sudah disiapkan. Di mana railingnya ini gayanya sudah disiapkan pas banget dengan keseluruhan gaya dari rumah ini. Nah, sekarang kita sudah sampai. Wow, ternyata di sini sudah disiapkan banyak juga saklar-saklar lampu yang warnanya sekarang lagi hits nih, cenderung hitam. Nah, semua kusen-kusen seperti yang saya katakan tadi, ini motifnya itu seperti motif kayu yang cantik, jadi bukan cat biasa. Kita sekarang akan masuk di area lantai 2, ada 3 kamar tidur. Kita lihat kido bedroom, kamar tidur yang kedua, ada di situ. Wow, ternyata ukuran ruangan rumah dengan lebar 8 ini itu benar-benar pas loh. Ukurannya bukan ukuran kamar tidur anak yang kecil. Dimana kalau Home Hunters lihat, di sini masih bisa cukup space untuk meja belajar. Cukup panjang dan cukup lebar. Dan juga ada lemari. Wow, saya suka banget nih lemarinya dengan model plat yang dilaser lubang-lubang. Nah, cantik, memberikan inspirasi ya untuk Home Hunters juga nih pakai desain seperti ini. Dan dindingnya ini sudah dilapisi tentu saja oleh desain interior. Semua dinding kiri dan kanan itu sudah dilapisi oleh wallpaper, di mana di sini bedsetnya ukurannya adalah 120, dipercantik lagi dengan lampu gantung. Itu yang ada di sudut, di mana di bawah lampu gantung itu ditempatkan satu nakas atau meja kecil tempat Anda menaruh benda-benda yang biasanya sering Anda pegang sebelum Anda tidur. Tapi nggak usah khawatir, coba lihat deh. Saya suka banget ternyata di kamar tidur anak ini. Wow, ini juga kita bisa buka. Nah, saya buka ya, Home Hunters ya. Nah, gimana? Sudah dipikirkan supaya semua anggota keluarga hidup sehat, sudah ada connect ke bagian area yang bisa dibuka, tutup. Ini adalah open space balkoni yang nyambung dari kido bedroom yang ada di sini dengan kido bedroom yang ada di sebelah. Oh, mantas lihat deh. Tuh, coba Anda bisa nikmati atau lihat aktivitas anak Anda yang sedang main di lapangan itu. Tuh, gimana enggak? Cakep ya? Nah, sekarang kita akan lihat kido bedroom yang ada di sampingnya. Ini adalah kamar tidur yang ketiga. Nah, ternyata ukuran ruangannya itu besarnya hampir sama antara kamar tidur ini dengan kamar tidur yang ada di sebelah. Jadi anak-anak Anda tidak perlu jealous atau cemburu satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat. Wow, ini desainnya gayanya natural banget. Seperti gaya orang Jepang, simple tapi benar-benar dibuat itu diperhatikan detailnya. Misalnya ini sebagai meja, tapi kalau ditutup ini bisa seperti lemari, sehingga space yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, bukan hanya untuk belajar atau baca buku. Dan lemari-lemarinya ini kebetulan lemari-lemari rak tempat Anda menempatkan benda-benda kesayangan. Jadi pintu-pintu lemarinya ini adalah lubang-lubang seperti rotan gitu. Jadi semua gaya furniture yang disiapkan di rumah ini itu kebetulan warnanya benar-benar natural. Untuk Anda yang suka yang alami, elegan, itu mungkin ini bisa dijadikan inspirasi. Bagaimana juga dengan lampunya yang seperti ini?
Wow, cantik banget. Anda bisa temukan ini juga mungkin di Bali loh. Nah, yang saya suka seperti tadi, Kido Bedroom yang ada di samping ini juga sama. Ternyata semua anggota keluarga Anda yang ada di dalam rumah ini, mereka juga harus dijamin memiliki open space. Itu yang membuat sirkulasi udara keluar masuk semua anggota keluarga menjadi lebih sehat. Nah, kita bisa lihat nyambung dengan balkon yang tadi, dengan view-nya kita bisa lihat pemandangan pohon-pohon asri dan taman-taman yang ada di depan rumah. Kebetulan kalau rumah contoh ini, itu depannya langsung lapangan basket atau bisa dijadikan lapangan tenis juga. Cakep loh fasilitas yang disiapkan. Untuk dua Kido Bedroom ini, kamar mandinya itu sharing di luar. Sekarang kita mau lihat di mana ya kamar mandi untuk Kido Bedroom ini. Kira-kira menurut komentar di mana? Nah, coba ya. Ini dia. Ternyata dikamuflase oleh pintu yang dibuat, dua pintu dibuka, itu ternyata memberikan surprise di bagian dalamnya. Nah, Home Hunters lihat sendiri deh. Untuk kamar mandi ini, top table-nya dengan wastafel beserta keran merek Grohe itu sudah diberikan. Dan semua dinding itu apa adanya dapat. Dindingnya full semua dari dasar lantai sampai plafon beserta kloset dan juga shower screen dan keran-kerannya itu semuanya dapet. Jadi gimana nggak elegan? Cakep banget loh. Keluar dari kamar mandi, saya akan tutup lagi pintunya. Nah, teman-teman, nanti yang didapat itu tentu saja pintu biasa. Ini adalah bagian dari desain interior yang mungkin bisa memberikan inspirasi juga buat Home Hunters. Sekarang kita akan masuk ke kamar tidur utama, master bedroom. Kita mulai melewati panel yang dihiasi dengan wallpaper gambar abstrak, cakep banget nih, saya suka banget nih seperti daun-daun. Dan sekarang kita lihat, wow, Home Hunters, inilah kamar tidur Grand Master Bedroom yang ada di rumah More Naika yang ada di kawasan Sutra Narada Alam Sutra. Banyak orang ingin punya rumah di Alam Sutra. Kapan lagi? Mumpung nih rumahnya terbatas sekali. Hanya 40-an unit dan sudah ada berapa unit yang sudah dipesan oleh orang lain atau klien. Jadi jangan ketinggalan, hubungi saya di nomor telepon yang tertera untuk booking jadwal surveinya. Mumpung masih ada unitnya walaupun terbatas. Nah, ceiling plafon yang ada di kamar tidur utama ini itu sudah dapat seperti ini, ada sebagian adalah plafon gantung. Kecuali furniture-furniturnya yang tidak termasuk. Dan di sini Home Hunters lihat ada bagian dari pintu geser. Nah, nanti yang didapat ini bukan pintu geser seperti ini dan railingnya yang ada di sini itu juga tidak termasuk karena ini akan diganti dengan kaca mati yang tidak bisa dibuka. Jadi sepertiga bagian ini adalah kaca mati, bagian atasnya adalah jendela yang bisa dibuka keluar. Nah, ini adalah inspirasi kalau Anda mau ubah menjadi pintu geser. Kenapa dijadikan desainnya seperti yang sudah disiapkan developer ini untuk keamanan bila Home Hunters memiliki anak kecil takutnya jatuh ke bawah. Nah, sekarang kita bisa bayangkan dengan master bedroom seperti ini, wow, Anda memiliki kebebasan, keleluasaan untuk mendesain sesuai dengan gaya Anda sendiri dan warnanya dan ukuran atau size tempat tidur. Kebetulan di sini bed setnya adalah ukuran 2x2 meter dengan bagian kiri kanannya diberikan meja kecil seperti fungsi nakas.
Nah, jadi kalau di sini bingung juga ya di mana wardrobe-nya. Tapi sebelum kita cari, coba ini Om Hunters lihat lampu gantung yang biasanya digantung mungkin kebanyakan di ruang tamu, ini juga bisa dijadikan spot lighting yang cantik digantung di sisi kiri dan kanan daripada bedset. Dengan area TV-nya itu kita bisa tempatkan di dinding panel seberang tempat tidur Anda. Gimana menurut Home Hunters tentang ukuran dan suasana yang diciptakan di kamar tidur utama ini? Sekarang bagaimana ya? Di mana coba bagian wardrobe-nya? Home Hunters penasaran kan? Yuk. Nah, Home Hunters, ya supaya Anda nggak penasaran, ini dia ternyata area wardrobe yang disiapkan. Bukan disiapkan, tapi ini adalah desain interior, tapi areanya di sini. Anda bisa desain dengan warna kesukaan dan sesuai kebutuhan. Tapi pastinya biasanya itu dibangun atau dibuat lemari dari dasar lantai sampai tentu saja plafon. Bentuknya bisa L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daun pintu. Jadi benar-benar deh cukup rasanya loh harusnya. Dimana sebagian dari area ini itu dijadikan meja rias. Tapi kalau nggak perlu meja rias, Anda juga bisa jadikan area ini tentu saja sebagai lemari tempat menyimpan koleksi tas, sepatu, atau baju-baju kesukaan Anda. Sekarang kita lihat nih, ada bagian surprise yang disiapkan. Nah, area ini dari area tempat tidur ke area wardrobe ini disiapkan open space, itu tidak ada pintunya, jadi terbuka karena area ini adalah area kering. Di mana kemudian di sini kalau Home Hunters lihat itu disiapkan ternyata area wastafel atau wash basin-nya itu di bagian sini, di balik area panel TV yang tadi, di mana top table-nya dengan wastafel dan kerannya merek Grohe dan dindingnya itu sudah disiapkan. Jadi Anda tinggal desain mungkin dengan lampu cantik nih seperti ini. Lampu dengan motif strip-strip, kotak-kotak, tapi kalau dipasang lampu ini benar-benar menimbulkan efek di bagian dinding belakangnya. Suka banget deh dengan desainer interior yang menciptakan suasana seperti ini. Menurut Home Hunters gimana? Keren nggak? Di kamar tidur utama itu ada area bagian wastafelnya sendiri. Dan Home Hunters lihat coba, di sini ternyata itu kita benar-benar dijamin kita bisa hidup lebih sehat karena ternyata ada bagian jendela seperti pintu yang diberikan, frame-nya masih sama tone-nya dengan frame-frame semua jendela yang disiapkan di rumah ini, yaitu hitam. Ini adalah dari YKK, di mana kalau hujan Anda bisa menikmati rintik-rintik hujan dengan suaranya. Pagi hari bisa mendengarkan kicauan burung dan Anda bisa tempatkan tanaman-tanaman yang menurut Anda cantik atau juga mungkin dijadikan taman kering. Coba gimana nggak oke? Karena area open space di sini ini cukup panjang. Sebagian mungkin Anda mau gunakan untuk tempat jemur handuk-handuk juga. Jadi di sini benar-benar suasananya pasti membuat suasana yang natural untuk semua bagian yang ada di kamar tidur utama dan juga kamar-kamar tidur lainnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, sekarang kamar mandinya. Kalau di kamar tidur utama, apalagi rumah mewah, ini saya suka banget karena dinding kamar mandi ini itu dibuat dari kaca, di mana di bagian sekelilingnya itu sudah di-frame dengan warna hitam seperti tone dominan yang ada di rumah ini, dengan handle pintunya juga warna hitam. Cantik banget. Dan kamar mandinya, wow. Semua yang Home Hunters lihat ini sudah diberikan oleh developer, termasuk screen shower, dan showernya itu warna hitam dengan klosetnya. Dan yang saya suka nih,
ternyata kenapa di bagian tadi itu diberikan open space. Ternyata dari kamar mandi, supaya nggak sumpek kamar mandinya, ini ada area jendela yang bisa dibuka. Ini arahnya ke open space di samping area wastafel yang tadi. Ini mungkin bisa memberikan ide inspirasi juga. Cakep banget loh desain rumah ini. Bagaimana menurut Home Hunters? Coba ya tulis di bagian komen. Bagaimana komentar tentang kamar tidur utama dan kamar mandi yang ada di rumah Morey ini. Nah, bagaimana pendapat Home Hunters tentang rumah Morey kawasan Naika yang ada di dalam klaster Alam Sutra? Banyak sekali orang mau punya rumah di Alam Sutra, apalagi dengan desain layout elegan seperti ini, gayanya modern. Nah, kebetulan di rumah contoh ini, bagian backyard atau bagian taman yang ada di samping living room itu dijadikan kolam renang. Nah, kemudian diberikan gazebo seperti ini karena ada kelebihan tanah. Nantinya tidak seperti ini. Kalau ukurannya 8x20 itu hanya sampai di sini. Nah, ini hanya sampai di sini saja, tapi karena ada kelebihan 6 meter, ini dijadikan tempat gazebo. Dan bagian sebelah sini itu tetap Anda bisa jadikan kolam renang atau dijadikan juga taman. Terserah dengan selera dan kebutuhan Home Hunters, tapi ada open space seperti ini. Dan bagian semi outdoornya, ini adalah bagian teras, cakep banget. Anda bisa duduk-duduk di samping kolam renang atau taman. Ini teras, tidak takut kena hujan karena di bagian atasnya masih ada atap beton. Dan yang membuat suasana teras ini hangat dan rendah perawatan karena itu lantainya terbuat dari keramik dengan motif kayu. Nah, kemudian Om Hunters lupa lihat bahwa di sini selain dari dry kitchen area, ini juga ada wet kitchen areanya. Wet kitchen areanya ada di sini. Itu sudah disiapkan juga top table-nya. Nah, ini dia top table-nya. Sudah diberikan seperti ini, tapi tidak ada perlengkapan stove dengan lemari. Nah, yang menarik adalah dari wet kitchen area ini, kalau selesai masak, Anda tinggal geser tuh jendela kaca dan Anda bisa tempatkan ke area dry kitchen. Ini adalah konsep yang smart, kombinasi antara wet kitchen dengan dry kitchen area. Bagus kan? Jadi Home Hunters, buruan hubungin saya untuk segera booking jadwal survei bersama rumah Morey ini. Benar-benar loh, cuman total 44 unit saja. Dan dari sebagian ini sudah dipesan oleh klien. Jadi jangan sampai ketinggalan rumah yang mewah, rumah yang bagus, di klaster yang bagus, klaster favorit dan kawasan yang bagus karena menjadi favorit juga dari warga-warga Jakarta dan seputar Jabodetabek. Jangan ketinggalan, juga tolong berikan komen-komennya dan juga likes dan subscribe kalau Anda suka dengan video kali ini. Sampai jumpa Home Hunters di tayangan video saya selanjutnya.